Bang, ya nih bang, ini banyak bang lihat bang. Sambut ini bang. Kalinya kenapa, Pak? Dia tutupin tembok, Tadi kalinya enggak di sini, Pak. Tadi kalinya enggak di sini, ada di tengah-tengah. Makanya dia belokin sini, dia ditembokin, kayaknya bagus, padelin. Tapi orang-orang ini gimana buang airnya? Semuanya tadi turun masuk ke sini. Ya kan dia kalau dikasih lubang, air di sini juga masuk ke sini. Orang ini rendah kok. Iya. Pak, tapi yang tembok yang bikin siapa Pak kayak gini Pak? Makanya ini semua gara-gara IMB-nya nggak bener dulu. Jadi kasih IMB. Dulu Jakarta nggak ada gubernurnya Pak. Dulu IMB itu pasti dia nggak pikirin soal buangan air kampung. Oh. Orang ngajin bikin rumah, gedung, dikasih aja. Terus temboknya dikasih aja. Sekarang mau hitung aja nih, tadi kan kita turun lembah nih. Iya. Ini kalau air datang itu banyak, semua tanjakan gitu. Ini air mau keluar ke mana coba? Sini Pak. Mau keluar di mana? Apa ya? Nggak ada keluar. Kecuali kamu bikin semua resapan yang gede di sini, danau. Yang punya tanah ini juga orang punya duit lagi. Ayo suruh jual aja ke DKI. Oh, maksudnya tadi Bapak minta kontaknya juga untuk biar beli tanah ini. Beli tanah ini bisa-bisa kita bikin semua resapan, bikin waduk. Orang-orang bisa piara lele kali. Iya, betul. Terus kalinya Pak tetap gedein. Kalinya tetap seperti itu Pak ya. Kalinya digedein atau buat bermain anak-anak. Jadi dulu ya banyak terase sungai kali. Itu enggak dimasukin. Dia main belok-belokin dengan analisa kajian PU. Dia dulunya lurus. Karena si yang punya toko sama punya bangunan tanah dia mau hemat kan kalau lurus kena dia kan tanahnya rugi. Iya. Dia pinggirin. Iya. Dia pinggirin jadi belok. Tadinya jauh Pak di sono. Nah, begitu belok dia untung tanahnya utuh. Tapi yang orang kampung yang bonyok. Nah, saya semenjak kita 4 tahun di Jakarta banyak yang punya kapling tanah gede. Suka begitu tuh. Kita tolak. Iya, Pak. Nah, ada ceritanya kayak gitu. Iya, Pak. Tolak langsung. Kalau masalah di sungai ibu, ini kayak gini gimana? Foto dari ibu. Ya, enggak apa-apa. Pak, kalau masalah sungai ini apakah banyak di Jakarta model begini? Banyak yang motong gitu. Jadi bisa kamu punya tanah, sertifikat, sungainya ini motong tanah kamu di tengah nih. Kamu nggak mau dong, bangunnya susah. Kalau bangunan di bawah, di atas sungai kan kamu nggak mau. Jadi kamu ajuin ke DKI, sungainya dibelokin gitu tau nggak? Di pinggir kamu, akhirnya hampir semua sungai yang tadinya lurus di tengah, berubah menjadi berbatasan dengan kampung, kurang ajar nggak?